saya tahu, Pascal. Nanti kita datang lagi. Ha, mari lumba balik ke istana. Sebelum gembira selamanya. Inilah hidup gembira selamanya. Semuanya semanis kata cerita. Rasa riang bebas tenang. Harus ku martabatkan. Tugasan wajib tak dapat ku elak. Putri, dah masanya. Peraturan bukan sedikit, komitmen yang besar. Selain itu semua ku gembira. Di sini, Putri. Pasti ada korset dan tali pinggang. Banyak perlu ku ingat. Jade? Ethel. Betul. Inilah kegembiraan selamanya. Cukuplah tu. Saya ambil dari sini. Putri macam mana? Sibuk. Tapi sibuk tu bagus. Baguslah macam tu. Sebab upacara sambutan ni hanyalah permulaan. Esok majlis diikuti dengan santapan diraja semuanya sebelum istiadat pertabalan Ahad ni. Oh, tidak. Pendeknya. Dengar, Tuan Putri. Saya tahu semua ni sesuatu yang baru untuk Tuan Putri. Tapi jangan cepat putus asa. Percayalah, Cassandra. Saya tahu betapa penting hal ni pada ayahanda. Seperti yang diarahkan Tuanku, kami telah perketatkan keselamatan di pintu utama dan selatan. Bagus. Tetamu kita datang dari seluruh dunia. Better mahu mereka semua selamat. Semua persiapan bagi pertabalan Putri Better Ahad ini mestilah berjalan sempurna. Hai, ayahanda. Akhirnya kau berada di sisiku. Ku takkan lupakanmu. Ku akan terus melindungimu. Kita gembira tuk selama-lamanya. Sebagai putri, kamu bukan saja mewakili diri dan keluarga kamu, malah seluruh Korona. Jangan risau, saya takkan kecewakan ayahanda. Tapi tentang istiadat pertabalan diraja ni, maksud saya aktiviti istana semuanya seronok. Tapi rasanya ada tak nanti peluang untuk saya berehat? Jangan risau. Ayahanda tahu semua ni baru untuk kamu. Lagipun kawan kamu nampak selesa di sini. Huhuhu, helmutlah kawan. Topi ini buat saya nampak hebat, bukan? Saya tahu apa awak fikir. Kenapa Eugene nampak gembira hari ini? Apa ceritanya? Sungguh indah hidup kita. Mimpi kita jadi nyata. Belum berakhir cerita. Tuk Rapunzel sedang muak. Bunga ini tuk si dia. Dah ku akan melamarnya. Ku beri cincin padanya. Cantik. Hidup seperti strawberry sherbet. Menjadi puan Eugene Fitzherbert. Baiklah, bosan kalau macam ni. Menjadi putri Eugene Fitzherbert. Hari apa lebih sesuai melamat selain istiadat pertabalan? Inilah hidup gembira selamanya. Cerita kita berakhir di sini. Hidup di sini. Saban tahun. Aman dan tentera. Kita telah menjadi nyata, kini dan selamanya. Berakhir pengembaraan kita, hidup bergembira selama-lamanya. Kini ku genggam mimpi yang nyata, kecil rasa dunia. Mungkinkah ini kenyataannya? Adakah gembira selama lamanya? Baiklah, bertenanglah. Saya cuma perlu kenalkan diri saya pada seluruh dunia. Mewakili bonda dan ayahanda dan seluruh negara, saya pasti boleh.